aplikasi EU Budgeting merupakan proses awal dalam upaya mewujudkan percepatan e-government melalui efisiensi dan efektivitas proses bisnis guna mendukung administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aplikasi EU Budgeting ini mengintegrasikan sistem informasi perencanaan dan sistem informasi keuangan yang ada di UPD di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksanaan EU Budgeting itu kita harus tahu prosesnya. Prosesnya dimulai dari sejak penyusunan RPJMD, sebelumnya ada lagi RPJMP panjang, jangka panjang, jangka menengah, baru ada yang namanya RKPD, kemudian ada yang namanya PUAPPAS. Ini yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi aplikasi EU Budgeting bagi pejabat penanggung jawab keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi dinyatakan dibuka dan dimulai. Provinsi Jawa Timur budgeting sudah jalan, walaupun memang masih perlu terus penyempurnaan-penyempurnaan karena SDM yang ada di SKPD tidak semuanya siap dengan perubahan yang baru terkait, terutama terkait dengan IT. Oleh karena itu pertemuan hari ini di samping sosialisasi itu saya evaluasi. Harapannya ke depan nanti semua lebih transparan, lebih efisien, lebih efektif, lebih akuntabel ke depannya karena semua menggunakan IT.